Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya ingin mengucapkan simpati ya untuk saudara-saudara kita sesama pengrajin tempe yang berada di Jakarta khususnya dan pada seluruh Indonesia pada umumnya, karena sekarang masih terkena musibah banjir ya. Indonesia sendiri akhir-akhir ini masih kondisi cuaca ekstrim ya, hampir seluruh wilayah Indonesia terdampak hujan deras, intensitas sangat tinggi. Kita dapat informasi dari medsos, dari televisi, dan juga dari keluarga saya juga yang di Jakarta, terutama adik saya yang WA katanya sana banjir dan sangat sulitan untuk beraktivitas membuat tempe. Oke, dalam aktivitas tempe sendiri katanya mau masak, mau nyuci kedelai, mau nyalakan kompor untuk merebus saja susah ya. Jadi aktivitasnya lumpuh alias tidak jualan. Nah, pas hari hanya itu waktu mau dijual tempenya ke hujan deras dan banjir ya. Jadi otomatis tempe masih di rumah karena jalan nggak bisa dilewati. Para pembeli juga pada males ya ke pasar ya. Jadi ya mau gak mau harus tinggal aja di rumah nih. Jadi bingung mau diapakan tempenya di rumah saja. Oke, rajin tempe di seluruh Indonesia diberi kesabaran ya untuk menghadapi musibah banjir ini. Aman, semoga surut banjirnya dan beraktivitas normal seperti kembali ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jauh tengah. Iya, sampai ya. Ini nyampe enggak? Nyampe itu. Tuh, labah. Ayo balik dulu.